Nah, ini adalah tampilan Diakson terbaru untuk Ting Diak ini ya. Nah, kita coba nih untuk menunya. Sini adalah tampilannya udah paling update ya, udah kayak gini. Nah, terus selanjutnya adalah kita untuk lihat mobilnya. Juga sudah sangat lengkap ya. Ada Tesla juga, barangkali lihat rekan-rekan ada yang mau servis mobil Tesla ini bisa ini dipakai untuk servis. Untuk servisnya ada sekitaran banyak servisnya ya, sekitaran 25 lebih servisnya. Ini untuk software update-nya itu juga bisa di sini. Oke, ini adalah tampilan terbaru dari Diakson Pro V2 yang paling update ya. Oke, terima kasih.